Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Baik-baik. Sini ayo KBB kita pelan-pelan. Kita mau komunikasi baik-baik. Ini siapa? Ini siapa? Aku sosok hitam yang tadi kalian ajak komunikasi. Sosok hitam yang tadi yang kamu sempat lihat. Kamu mau nanya sesuatu enggak sama sosok ini? Kamu mau nanya sesuatu enggak sama sosok ini? Maaf, kamu sudah lama tinggal di sini. Sudah lama aku diminta untuk menghalau tempat. Siapa yang minta? Udah mau kasih tahu. Tidak mau kasih tahu. Tapi. Tahan, pelan-pelan. Please tolong pelan-pelan. Kenapa nggak mau kasih tahu? Tidak boleh. Kenapa harus disuruh buat gangguin di sini? Persaingan. Dan Nana masih terus mengalami gangguan dari sosok hitam yang memang sedang kami ajak berkomunikasi, di mana sosok ini memang ditugaskan untuk mengganggu area rumah dengan usaha catering tersebut. Pengen tahu kenapa diganggu, boleh nggak? Boleh nggak jangan ganggu lagi, boleh nggak? Aku yang kesana, aku yang kesana. Jangan, Kak Bibi. KBB tetap bareng aku. Mas. Aku takut. Tim, jagain dong. Bantuin jagain dong, takut kenapa-napa. Takut. Kenapa dibawa ke sini? Banyak gangguan. Oh, masuk. Asyik. Ada air enggak buat Kaden? Jadi tadi kita dapat gangguan yang hebat banget. Kayak sosoknya coba komunikasi lewat tubuhnya Kaden. Dan tadi sempat hampir aja gak terkontrol. Ya jadi... Boleh diceritain gak tadi kenapa, Kak? Sosok hitam itu kayak... Apa ya? Kayak mengacak-ngacak otak saya. Kayak mengacak-ngacak. Kayak dia memainkan mindset saya supaya dia... Itu gak bisa diungkap di sini. Tadi pas kita coba untuk komunikasi juga dia kayak nggak mau gitu kan? Iya, dia nggak mau jawab, nggak mau ngomong. Saya coba untuk ajak komunikasi. Bisa kita bilang kalau saya ajak komunikasi baik-baik, gimana? Tapi, alhamdulillah. Kenapa kak? Oke, kalian kayak lagi gambar-gambar sesuatu di lantai. Aku juga masih belum paham itu apa. Kita lihat sosok apa lagi? Masuklah. Kenapa di sini panas banget? Jadi emang sosok ini dibilang sangat-sangat jahat ya. Sangat-sangat yang membuat emang ada makhluk yang di mana membuat pendapatan atau usaha itu menjadikan pelan-pelan dan sampai akhirnya habis. Coba nanti kita sambil jalan aja, Tasya. Sambil jalan. Saya enggak tahu. Ada panggilan untuk ke bawah. Kita ke bawah mana? Ada panggilan untuk ke bawah. Kita enggak usah. Aduh, yuk. Aku enggak berani deh. Kita
kita jagain, kita harus saling jaga di sini, Kak Baby. Toilet. Tahu enggak sih toilet itu kan tempatnya begitu banyak banget pasti. Kak Baby, ayo. Siapa lagi kamu, eh? Hah? Siapa lagi kamu? Siapa? Jadi Tas ya, Baby. Ya. Di sini ada sosok yang dibungkus dengan kain putih. Dengan kain putih. Tapi dia mempunyai gigi yang sangat tajam. Bola mata itu bahkan tidak ada. Wow. Tapi dia sempat ngomong sama saya. Bilang apa, Kak? Kamu jangan ikut-ikutan soal masalah di sini. Dibandingkan kalian nanti akan ada suatu kejadian. Takutnya kenapa-napa gitu ya, Kak. Nah. Tapi kan kita diminta tolongin, Kak. Gimana dong? Oke, tetap. Kita akan coba untuk apa ya bahasanya? Untuk membuang hal-hal negatif di tempat ini. Tapi kita sampai ke bawah. Saya enggak tahu kenapa di bawah itu kayak ada yang mengajak saya, memaksa saya untuk cepat kamu ke bawah, cepat. Tapi pada saat saya mau ke bawah, ada sosok ini. Ada sosok itu muncul di sini. Muncul di sini. Oke. Okay. Dia dengan begini. Pas saya datangi tiba-tiba dia dengan cepat sekali kesini. Pindah ke sini. Ayo kita coba. Coba kita kan memang kayak dia kayak coba distraksi kita gitu loh. Supaya kita enggak ke tujuan awal kita. Kak, pelan-pelan, Kak. Kami pun bergegas untuk menuju ke area bawah dari rumah catering tersebut. Oh, aku takut. Enggak apa-apa, kita sama. Pasti sampai sejauh ini. Enggak apa-apa. Salam. Masa berani lihat ke atas kok. Tasya, baby. Iya. Kamu lihat di batu itu? Iya. Ada sosok hewan macan. Dia diam situ kayak seakan-akan kepalanya itu begini kayak iya. kayak ngajak gitu, Kak. Awas, hati-hati, Kak. Salam. Oh, ini kayak taman tapi ada kolam-kolam air gitu loh. Tapi tamannya kayak serem banget. Hewannya macannya itu besar sekali, bahkan melebihi batu ini. Okay. Tasya, baby. Iya. Siapa kamu? Kalian ketemu sama sosok seperti macan yang ada di tempat ini. Dan kalian kayak diajak ke bawah kamu sini. Kamu suka lakukan di sini. Cuman aku gak ngerti kenapa kita dibawa ke sini. Ini kayak kolam-kolam air gitu loh. Iya, tapi kayaknya gak terangkat gitu. Dan auranya tuh apa, kamu tahu, kuat banget ini. Jadi gini, Tasya, baby. Sosok hewan ini suka lalu-lalang di jalan ini, Tasya. Okay. Dia penjaga gitu, Kak. Dia mengaku bahwa dia adalah jin pendamping si pemilik tempat ini. Oke, jadi ada yang dijaga jin pendamping. Jin pendamping. Jangan itu sosok terkuat lagi di tempat bukan ini. Bukan. Mana? Yang dia jagain itu, Kak. Mana? Gak apa-apa, kita sama-sama. Kenapa kita dibawa ke sini, Kak Den? Kenapa kita dibawa ke sini, Kak? Jadi dia itu, Tasya, baby, dia itu suka muncul di sini di jam-jam tertentu. Seperti jam berapa, Kak? Di jam 5 itu dia suka kelihatan. Oh, okay. Lalu di sini, tapi dengan apa ya, bukan sama pegawai, tapi kadang-kadang memang dilihat sama pemiliknya juga, pemilik tempat ini. Okay. Kalau yang saya dapat informasi dari dia ya. Okay, jadi memang sering menampakkan wujud bahkan. Sama orang yang tidak memiliki kemampuan spesial. Kamu sudah lama ngikut sama pemilik tempat ini. Kalian lagi coba komunikasi sama sosok seperti macan yang ada di tempat ini dan dia kayak sosok pendamping. Jadi sosok sudah lama ada di sini. Okay. Bahkan bisa dibilang mengikuti dari tadi yang punya itu. Yang punya tempat ini. Oh, gue masih ngomong. Awas, Tasya. Aduh. Salam. Salam. Assalamualaikum, kakek. Oh, ini. Jadi, Tasya, baby. Ya. Ada sosok kakek di samping hewan ini. Dia bilang hewan ini adalah tunggangan dia. Oh. Kakek ini pun juga sebagai jin pendamping pemilik tempat ini.